Lalu memberikan kelucuan di balik. Enggak apa-apa lah, emang kenapa? Enggak apa-apa lah, emang kenapa? Ih, kuno gitu deh, enggak kalau mau tahu nih. Oh, baik. Asli guys, tuh, belum apa-apa aku udah keringetan guys. Gak tau kenapa ya, keringetan terus ya guys. Enggak mungkin gara-gara tadi sih keluar. Ini ngambil ginian nih, ngambil lagi lu. Mungkin bukan rezekinya orang itu guys, makanya jatuh ya, plastiknya mungkin bolong atau gimana kan. Kadang-kadang kita harus kacau si Bonel malah ketukar sama pengamanan gue sih, jadi kayak gini guys, si kampret Bonel gue bawa pasang sih Del, tapi sakit Del, ini lama-lama pala gue sampai ke atas. Gue enggak, lu kan lebih kecil badannya daripada gua. Gimana ceritanya bisa lu jadi lebih sakit? Udah buka dulu deh, buka aman. Aduh, tapi ntar ini lagi Del. Iya, hilang. Gara-gara lu juga kan. Cari penara mulu gitu. Iya, gue nih hidup yang mencari gara-gara mulu deh kayaknya. Lalu begitu tuh, patah di bawahnya, padahal yang bikin patah dia, mana ada. Pakai payung yang udah rusak, jadinya jadi kebelah tangan gua. Aduh, gua bilang, gua jadi payung kecil. Iya, jadi perih, gua bilang nih. Aja. Gisio, sih, kalau pakai apa jadi perih gitu. Tawon. Pakai sentuhan tangannya si Pomen. Gua pakai siri. Yah. Udah susah ada orang kayak begitu. Udah buka. Iya, gue tetap cuma sedikit begitu, kebeler gitu. Lu terbalik lah begitu, masa? Ini payung. Kebelet payung, panjang begini kan. Kebelet berak. Jadi mau mandi, ya, iya, bener lagi. Mau mandi kan sabunnya jadi... Pilih. Bonel! Bonel BAB! Mendingan lu matiin dulu, gua berisik nih. Gua mau ngasih lu tantangan. Cepetan, matiin. Ini bagus sih. Mau gak lu? Matiin dulu. Panci. Panci. Oke. Ini kan ada kotak nih. Silimin. Lu gak tahu kan isinya apa kan? Terus. Banyak orang. Tadi banyak orang. Ya guys, nyawa orang kali ya. Jatuh di jalan. Mungkin aja dia lupa guys. Kenapa nih siapa? Kenapa? Ya, namanya misi air ya kan. Airnya diisi dulu ya kan. Pasti lama lah. Alright guys, jadi kita putar balik dulu. Tapi boleh juga tuh diambil. Ini orang di mana ini? Oh, dia lagi nungguin kita guys. Kukira dia menyalak kita ya. Nah, mantap. Saatnya kita belok. Jadi aku sebenarnya mendingan putar balik atau mendingan diem dulu guys. Terus aku ambil. Oh, mendingan sekarang aja diambil guys. Aku berhenti dulu mobilnya. Kita ambil. Itu. Udah Popo masuk aja Pak. Udah panggil dia belum Pak? Guys. Panggil itu belum. Ya, kita aja. Gak bisa nanti kita begal orangnya. Dibegal orangnya. Gak bercanda guys. Suka bercanda gitu. Just for use. Terus kita juga ngomong lagi di jalan yang biasa kena banjir di sini. Ini rumahnya nih keren banget guys. Udah jadi nih guys. 3 lantai bos. Kan? Arung jeram. Bye bye.